Surah At-Tin, buah tin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi buah tin dan buah zaitun, demi Gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil?